suka bercanda. Bukan bercanda, ini berduda. Ayu itu. Ya, yuk kita masuk. Ya, kau nanti kau percaya diri ya, jangan malu-maluin. Oke. Okay. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam Mas. Iya. Ini rumahnya Ibu Ayu kan? Ibu Ayu kan? Iya betul. Oh ya. Kami tetangga dekat sini. Tetangga dekat. Mau bersilaturahmi. Keluarga Cemana? Oh. Ini Pak Cemana, ini Ibu Cemana. Tapi sudah ada janji sebelumnya? Nggak ada janji, ya, tapi janji kita udah sering kok bertemu dengan tetangga-tetangga kita. Kemarin Sultan Andara. Iya betul, teman-temannya si Ayu. Teman-teman Ayu, kita udah ngomong. Bilang aja Pak Cemana. Kita bukan orang jahat lah. Kita mau bicara sebentar aja. Ini dia Ibu Ayu loh. Ada perlu apa ya? Iya, kami, kan kami tahu Bu Ayu ini lagi mencari pasangan. Nah, ini penting banget. Ini privasinya Bu Ayu. Kami mau bicara sebentar. Iya, langsung. Oke. Nanti saya panggilkan. Ya, okay, kita akan masuk. Boleh masuk ya? Boleh. Silakan. Kami tunggu di sini aja, Pak. Kami tunggu sini ya. Baik. Kayaknya ini makanan buat kita ini. Udah disiapkan. Sini. Kayaknya dia tahu kita mau datang. Jadi kita kayaknya boleh makan. Boleh. Kita makan aja. Aku suka ini. Aku suka yang kayak gini nih. Makanan bule ini. Saya boleh coba. Coba. Ya, banyak. Nanti tahu kalau datang dia kalau jaga image. Kalau yang percaya diri ya. Siapa ini? Bu Ayu, sebentar. Ibu Ayu, makasih ya ini untuk kami kan? Makasih Bu, udah kami nunggu tadi sambil nunggu kami tahu Ibu Ayu udah menyediakan ini buat kami, jadi kami... Bukan, enak aja loh. Bukan ya? Barusan tadi ada si Judika kemarin masih Duma, ini mau buat mereka, siapa yang suruh makannya? Kok si Judika udah duluan kesini, Ma? Ya kita iya, kita aku kalah. Selama ini cari, kita kalah. Kita dia emang gak bisa. Ini siapa nih? Ini namanya Pak Cemana. Aku Mak Cemana. Kami tetangga Ibu di sini Deka. Deka. Jadi kami mau silaturahmi Bu. Gue nggak pernah liat tetangga serem begini. Tidak mungkin serem. Awalnya seperti itu. Rambut nggak apa keriting banget lagi banyak masalah lu. Mantan juga yang lama kan agak gondrongnya. Gondrongnya itu mah cakep. Ini mah apa keriting banget. Lu kayak orang gila tomang. Kenapa keriting banget? Gimana? Dia makin banyak masalah, dia makin keriting. Makanan orang lagi. Jadi makan bukan buat kami. Ya bukan lah. Jangan ada yang sentuh minuman ya. Gak boleh makan-makan ya, minum-minum ya. Kok? Siapa yang ngundang di sini lagian? Kok katanya gak gaya? Ibu Ayu Tinting. Jadi kami datang kan? Sih, mau jelaskan kenapa kita datang. Kayaknya nih dia suka ngegangguin rumah-rumah orang, bener gak sih nih? Bukan, kami gak ganggu, gak pernah. Kami orang baik-baik. Ngerepotin. Kami justru datang ke sini membantu ibu, jangan berpikir kami mau membantu ibu karena kami lihat di tayangan TV ibu ini sudah terlalu sedih. Terlalu lama ibu ini sedih, sudah terlalu lama sedih. Ibu Ayu, dia sedih. Kau jangan nangis, dia jadi sedih. Aku ikut sedih kalau ngerasain orang sedih. Baik sekali kau. Tuh. Berarti kau jadi saudara aku lah kalau begitu. Emang perempuan ternyata suka gitu. Dia jadi orang Medan. Aku ya, tahu nih, ini suka main ke rumah artis-artis ya? Betul. Udah mulai terkenal gitu. Ibu kota. Sultan Anda. Bu, jangan ujian dulu, Bu. Jangan marah dulu, Bu. Sini. Kami jadi sudah bawa. Jadi kan karena Ibu mencari pasangan jodoh, kami dengar. Kami udah bawa calon nih. Siapa nih? Nyongaseo tuh. Ini orang Korea kan? Ini orang ini Korea kan asli. Orang Korea kan? Namanya ini... Jangan suka berjanda. Bukan berjanda. Ini berduda. Ini serius. Bercanda. Serius. Ini namanya Rio Kiyosa.
Nah, Ryo Kiyosa Hasha Sini Ha Zoa. Setahu gue nama Ryo Kiyoshi, kok ini Ryo Kiyosa? Emang itu. Mirip memang. Ini orang Korea. Korea. Ah, orang Korea mah cak-cak bukan orang Korea nih. Korea ini gagal jadi Korea nih, bukan Korea. Boy band, dia gagal jadi boy band. Jadi dia datang ke Indonesia. Dia gak diterima karena agak pas suatu gerakan, kalau boyband kan ada koreografi. Oh iya? Kalau dia jadi tiba-tiba dia jadi Bang Jali. Bang Jali. Coba, gimana kau kalau kalau joget Bang Jali? Coba kau musik. Wah, tuh. Itu. Jadi di situ jadi gagal. Ini yang mau dijodohin sama saya, itu maksudnya. Jangan ibu lihat dari... Iya, dia ini pekerja keras, Bu. Memang duitnya nggak banyak, tapi dia niatnya bagus. Kalau duit ibu kan udah banyak. Iya, kan udah banyak. Sekali kau ngomong dia duit nggak banyak. Oh. Memang mana sekarang kau duitnya nggak banyak? Dia mau mati. Dia ekspresif. Aku justru merasa cocok. Karena apa? Iya. Dia ini sudah membawa kebahagiaan dari tadi. Itu. Ibu Ayu ini kuliah happy. Dia membawa kebahagiaan, dia ini membawa penderitaan nih kayaknya dari tampaknya juga. Bu, ibu kan udah nggak perlu duit, ibu udah banyak duit. Dia ini pekerja keras, bisa disuruh coba lihat. Keras coba, apa aja. Coba lihat dulu. Coba dari, lihat dari mau. Kan mau tinggi kan, dia sudah tinggi, Bu. Bu pesing nih. Bukan pesing itu. Itu khas Korea. Oh. Dia masih origin. Dia 3 tahun ngajar. Betul. Dia ngajar bahasa Korea di Indonesia. Jadi dia bisa bahasa Indonesia sedikit-sedikit. Saya sudah 3 tahun di Indonesia. Tiga tahun di Indonesia. Dulu waktu di Korea dia nggak pernah jerawatan kayak gini. Di Indonesia? Iya, suhunya berbeda. Suhunya beda. Apalagi aku kasih tahu mau ketemu sama ibu. Dia langsung kenal saya. Jatuh cinta dia. Saya pernah lihat dia di TV. Di TV. Kau dulu. Jangan terlalu lancar dulu bahasa Indonesia. Kau masih 3 tahun di sana. Ayo dulu, ayo. Kau buktikan dulu bahasa Koreamu. Jangan nanti kami di. Kamu nggak sini orang Korea? Kamu siapa Mida? Coba kau bahasa Korea dulu. Saya sudah pernah seo nonton sudah dia di TV, San. Jatuhnya kayak company ya. Eh, keluarga Cimana. Kau berdua. Enggak perlu lah kau repot-repot bawa jodoh buat aku macam nih lah. Kalau mau cari jodoh tuh yang matanya biru. Jangan bermati yang aduh. Di situlah kau sering salah kuliah, Yu. Cara Ibu Ayu ini cara mencari jodoh tuh harus ditukar. Ininya. Coba dulu yang matanya ibu coklat. Selama ini biru berhasil nggak? Nggak kan? Kalau membiru kan gampang. Tinggal kadang-kadang dikubur tuh kan biru. Ya kan? Tapi yang jodoh itu yang dari dalamnya memang dia punya tanggung jawab. Ini kerja apa aja mau? Kerja mau. Dia mau bukan tanggung jawab nih, tanggung bulan nih. Tanggung bulan. Kelihatan mukanya. Iya dia bulan tahun juga nggak apa-apa. Makanya dia suka anak-anak loh Bu. Ya kan? Suka anak-anak. Ya, dia bisa ngajarin anak. Anak mah, dia, lu suka anak-anak siapa? Anak alay kan, lu mah bukan anak-anak. Korea. Dia suka belajar. Kau les bahasa Korea kan? Anak-anak les bahasa Korea sama dia Bu. Kau jangan kayak ketakutan gitu. Bingkis bisa koyer ya. Keringetan. Dia bisa nyanyi. Dia ini juara juga juara Muay Thai. Dia ibu harus dijaga sama orang yang pas. Dia bisa nyanyi loh Bu. Lihat nih kalau saya pukul dia nggak main panin ibu. Benar. Nih saya ya, saya kencang. Tuh dia biasa saja. Luar biasa. Enggak aku dibegoin apa gimana? Gue nggak ngerti lagi nih. Dia ini kuat badannya. Kalian berdua tuh mau ngapain sih sebenarnya kemarin? Ngapain kalian mau kasih jodoh buat aku? Bilkis nggak jadi dia keluar. Tadi seperti mau keluar mau kukenalkan. Takut nanti anak ini. Bilkis, coba lihat. Bilkis, dipanggil lah. Bilkis, kamu suka nggak kalau bunda punya pacar kayak gini? Suka nggak? Ini penyanyi Korea loh, dia bisa koreografer. Dia orang Korea. Coba dah kamu ngajak ngomong Korea, kamu kan pintar. Ayo ngasih om itu. Takut. Kau nih bawa apa kau nih? Bawa barung saya kemari. Enggak Bu Ayu, kan ibu gini deh. Ya. Dia bisa koreografi. Bisa. Itu yang Bilkis suka BTS. Kamu suka apa sih? Mau Bilkis. Blackpink. Ya. Pakai gini. Blackpink. Bilkis nggak mau. Belum dicoba. Pinjam aja berapa lama? Boleh, kalau ini aku pinjam. Ya, nanti aku sih percaya ibu akan suka, jadi nggak bakal dibalikin. Tapi kalau seandainya nih aku suka, boleh aku buang pinggir jalan dong nih? Jangan di pinggir jalan, di jurang.
Ya kami juga gak terlalu susah lagi untuk membesarkannya. Jadi boleh? Kita yang besarkan. Kau, ah itu kau salah. Kau salah. Kau jangan melihat ada tanda-tanda sedikit kecepatan kau langsung masuk. Iya. Gak boleh, kau harus hormat. Di sini harus bekerja keras, angka-angka barang semuanya ya. Kau harus tunjukkan. Kau angkat-angkat barang dulu, jangan si Ayu yang langsung mau kau angkat-angkat. Tapi diri boleh, aku pinjam. Boleh. Enggak boleh. Terjadi keributan antara. Jaga di depan aja supaya enggak maling, oke? Okay? Jaga di depan rumah katanya enggak boleh maling, oke? Okay? Ini Bilqis biar kau tahu. Kalau ada anjing di depan rumah, dia abang ini nangis anjingnya. Bisa. Iya. Lebih galak dia dong berarti daripada anjing. Iya. Tapi ini benar aku boleh pinjam nih? Iya, pinjam. Enggak boleh. Nah, taruh aja di depan, nah, apa-apa. Coba dulu, Bilqis, tiga, ya satu-satu minggu lah. Seminggu. Ah, kelamaan, kelamaan. Gak bisa dikelamaan, mempaninnya berat nih kelihatannya. Dua hari. Sehari deh. Boleh? Sehari nanti pasti Ibu tersenyum, telepon Pak Cemana. Pak Cemana, ternyata Pak Cemana betul sama Bu Cemana. Betul. Memang biasa gitu, kurang meyakinkan. Emang iya, Pak. Kau yakin dulu. Bunake? Iya. Oh, Bunake. Kau kok ngomong Bunake? Bunake tim Manado. Apa bukan? Jatuhnya lu kayak Tarzan ngomong begitu. Lu bisa ngomong. Bukan teman juga filmnya. Film Tarzannya situ ya, almarhum. Iya. Teman Tarzan. Iya. Tarzan tidak makan teman. Iya. Nah, itu kalau dia memang dia makan teman. Oh, Pak. Bukan. Kau kirain dia tadi kok dia makan teman? Tidak, dia baik. Oh, baik. Dia baik apa enggak nih? Baik. Kami tidak mungkin mengangkat nama Ibu Ayu yang tidak baik karena Ibu Ayu kan public figure terkenal, nanti Ibu Ayu bilang Pak Cemana enggak baik, kami kan enggak mau. Enggak mau punya papa, maunya punya bunda aja. Ah, dia enggak mau. Itulah tantangan. Oh, ini enggak jadi papa. Oke. Ini jadi security kita aja dulu ya. Security dulu coba. Jadi security tukang masak, koki-koki. Enggak. Tukang ribut aja deh. Ngajar piano. Enggak. Ngajar koreo. Ngajar bahasa Korea lo, dia orang Korea. Ah, lu susah kan lu bujuk anak gue, gimana caranya lu bisa masuk rumah? Coba kau bujuk dulu, jangan kau capek, cuma kami yang capek, kau bujuk. Hai, Ade. Saya Bu. Oh, Ajis Gaga. Ajis Gaga. Beda-beda dari Tarzan Company sama Ajis Gaga. Kau bikin kita susah, kita udah jual-jual kau mahal. Kau tuh menunjuk kayak Bang Jani. Gitu loh. Tapi gak, Wahyu coba dulu. Kita gak bisa, kau gak bisa nilai cover dari book. Iya. Ya udahlah. Tapi karena kalian nih baik sudah. Iya. Kan di sini ada ayah, ada ibu, ada banyak orang kan. Tes aja dia. Tapi kalau aku tak suka boleh aku kembalikan. Iya. Telepon nanti ya. Kembalikan. Gak apa-apa. Telepon. Tapi saya percaya Bu Ayu ini. Kayaknya kau sudah ingin membuang anak ini. Ya. Kayaknya. Kau, kalian berdua kayak sudah capek mengurus anak ini. Kau sudah mulai membaca pikiran. Bukan. Ini betul. Bukan. Dia memang karena kami lihat baik, bekerja keras, menyayangi anak-anak. Iya. Terus ada niat untuk maju, memang dan, udah aku bilang tadi duit sih bisa dicari ya. Dan kalo ibu itu disini. Jangan suka tertipu sama tampang luar selama ini, bukan gagal kan? Ganteng biru biru matanya. Ganteng biru tapi gagal buat apa yang bikin happy lah, yang bikin semangat. Hidup cuma sekali Bu. Iya sih benar. Ya, mau demo jatuhnya lu berdua-dua. Iya betul. Ya udah kami titik ya Bu. Tapi apa untungnya nih kalau aku ajak dia ada di rumah, apa untungnya? Kadang ada untung. Kan bekerja keras. Namanya itu selalu ada untung rugi. Tapi ya nantilah, makanya dicek dulu sehari ini. Sehari ini jam berapa ini? Jam 7. Balikan lagi nanti dia jam 7 ya. Jam 7 besok ya. Garansinya tinggal seminggu lagi. Ntar kalau pecah, kalau apa-apa gimana? Ini bukan HP Bu. Ini enggak, ini tahan banting Bu. Ini pernah banting, kami Bu. Ini pernah kami tenggelamkan di kolam 3 hari. Masih hidup? Ngambang dia. Otoran lagi yang ngambang. Ibu cepat sekali ya. Iya, tetap nih. Itu namanya profesional itu. Profesional ya. Yaudah lah. Ya, tinggal ya Bu ya. Aku ambil ini. Ya. Tapi kami minta uang DP dulu. Uang DP gimana maksudnya? Ya kan kami sudah membawa jodoh. Ya gratis dulu aja, coba dulu. Ntar kalau bagus baru kita DP, kita transfer. Ya tapi kan sebagai jaminan adalah dulu berapa juta gitu. Kan kami membesarkan ini juga enggak. Kami sekolahkan dia ke sekolah Korea. Ya gua enggak peduli. Lu mau sekolahin dia di Korea, lu mau sekolahin dia di mana, gua enggak peduli.
Oh, udah birahi tinggal aja dulu. Ya. Nanti kalau cocok baru dia DP. Okay, kalau enggak cocok baru dia balikin. Baiklah. Nah, baiklah. Eh, terus kalau dia nangis gimana nih? Hmm? Ambil plester hitam tutup. Selesai itu. Oh. Enggak. Biasa dia yang bikin orang nangis. Iya. Nangis betah ya, betah ya. Iya. Awas lu. Nangis mereka. Karena bahagia gitu. Disuruh kerja apa aja dia pasti mau itu. Ya. Nah, dibuka semua lagi plastiknya. Heeh. Oh. Kotor. Enggak kotor itu. Cuman perlu didandanin. Dalam plastiknya udah dibuka belum? Belum. Belum. Cuman perlu didandanin dikit. Ada di samping kanan bemper. Coba nanti Ibu, ayo cek lah. Okay. Banting-banting aja. Yeah. Sepuas Ibu nanti, ya. Habis itu telepon ya, Bu. Kau kami tinggal supaya dia keahlian mau apa, oke? Yang strong. Jangan kau buat malu. Eh, ya? Kalau ada apa-apa aku telepon kau ya. Iya, telepon iya. Aku. Tenang, garansi. Nomormu masih nomor handphone kan, bukan nomor punggung kan? Bukan. Itu di dalam bermula. Oke. Oke ya, ku tinggal kau ya. Ya. Pulang nanti kami. Jangan buat malu ya. Balik kami ke sini kau udah enggak berjerawat. Kau tadi minta DP? Iya. Kau tadi minta DP kan? Ku DP jeruk. Oh iya. Ya, kalau kau kurang kau tinggal telepon. Kita orang minum banyak kali jeruk gini gratis. Ya ini beda. Ini jeruk dari Kemayu. Oh iya. Ini jeruk dari Padepokan. Padepokan. Oh, iya. Padepokan. Sudah kau bawa ini artis nomor satu dangdut ini. Nanti, oh iya. Ya Bu Ayu ya. Ini cocok kalian ini Bang Jali bisa goreng Bang Jali ini dangdut. Apa aja dia bisa. Ya Bu, selamat menikmati. Eh, tapi kau standby 24 jam ya. Iya. Iya, kalau enggak suka balikin ya Bu. Ya. Udah dia pasti suka. Kan pulang dulu Bu ya. Selamat menikmati ya. Kau jangan yang anak kan? Iya, iya. Yang terlalu banyak diangkat? Iya. Oke. Ah, ngeselin aja nih Pak Cemana, Bu Cemana. Ah, main masuk tuh itu tadi rumah gua kunci. Lu ngapain kemari lagi? Udah duduk aja di luar. Jangan masuk, banyak debu. Cemana. 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 Cemana.